Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ya balik lagi bersama aku di sini Sahlan. So guys, apa kabar semarang ini Indonesia, Malaysia dan sama-sama Merauke. Siapa pengguna motopi ini, Sahlan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman dan saudara-saudara aku semuanya sudah menonton dan mengklik video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini guys. Nah, jadi di video kali ini ada yang menarik nih. Ada 6 fakta unik di negara jiran kita, yaitu negara Malaysia gitu. Jadi tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Jadi karena oleh itu, yang mana Indonesia dan Malaysia ini adalah jiran yang bertetangga dekat, menjalani hubungan baik dari dahulunya. Jadi kita saling ingin mengetahui lebih dalam lagi tetangga jiran kita main gitu. Jadi agar kita saling sayang menyayangi, agar bahu membahu tolong menolong gitu ya. Nah, jadi seperti di layar handphone kalian yang kalian lihat yang berjudul 6 fakta yang menarik mengenai Malaysia. No 3 memang korang tak sangka. Jadi gimana ya, nomor 3 ini mungkin banyak dari kalian yang tidak sangka bahwasanya ini ada di negara Malaysia guys. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya. Jadi aku juga merasa penasaran gitu kan. Nah, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sediain linknya di dalam description box aku. Dan ya, jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu. Jadi seperti biasa, and let's we go, boom. Berikut merupakan 6 fakta menarik mengenai Malaysia. 6 fakta menarik mengenai Malaysia. Malaysia merupakan negara jiran kita gitu ya. Ramai Malaysia pelancong gitu memilih negara kita sebagai destinasi pelancongan. Apakah sebab-sebab rakyat Malaysia memilih banyak untuk melancong di negara sendiri? Malaysia. Malaysia sebenarnya mempunyai pelbagai jenis industri pelancongan yang boleh dikomersialkan. Antaranya termasuklah destinasi pelancongan berasaskan kebudayaan, industri kraftangan, makanan tradisi, tempat-tempat menarik, sukan dan agrotourism. Sebelum kita teruskan video kita kali ini, tolong bantu saya dengan dua cara. Yang pertama, tekan button like, dan yang kedua, tekan button subscribe. Jom. Oke, kita subscribe dulu channelnya. Oke, video dari APTV. KL ibu kota kilat di dunia. Korang tahu tak, KL adalah ibu kota di dunia yang paling banyak menerima panahan kilat atau peti di dunia. Di dunia weh, KL menerima panahan kilat jauh lebih banyak berbanding mana-mana kota raya di dunia ini. Dianggarkan dalam setahun sebanyak lebih 200 hari ribut peti berlaku di KL. Berbanding hanya 20 hari ribut peti. Jadi di menara kembar itu ada anti petiran juga gitu ya. 10 hari ribut peti setahun. Ini disebabkan Kuala Lumpur terletak betul-betul berhampiran dengan garisan khatulistiwa di mana kerap berlakunya pembentukan awan ribut peti. Pada pembinaan menara berkembar, elemen panahan peti turut diambil kira dalam seni bina di mana terdapat rangkaian kerja logam hingga ke tanah yang dipasang pengalir khususnya untuk mengalirkan arus kilat ke dalam sistem pembumian. Nombor 2. Jambatan gantung tertinggi di dunia. Jambatan gantung Gunung Kinabalu yang setinggi 4,095 meter yang 10 kali ganda lebih tinggi daripada menara berkembar Petronas dan lebih kurang separuh ketinggian Gunung Everest di Himalaya. Tetapi ramai yang tidak tahu mengenai kewujudan jambatan gantung tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu. Jambatan gantung berkenaan dipasang betul-betul pada ketinggian lebih 3,600 meter dari aras laut. Korang perlu mendaki hingga kem laban rata dengan ketinggian 3,200 meter dari aras laut. Dari sana, korang perlu melalui jalan Via Ferrata, iaitu sistem jalan besi terlindung teknologi Itali yang dipasang pada lereng Gunung Kinabalu sebelum sampai ke jambatan gantung gitu ya berkenaan. Jambatan gantung Gunung Kinabalu adalah sepanjang 22 meter sahaja. Nombor 3. Sistem kereta api dibina untuk tahan salji. Stesen kereta api Kuala Lumpur dibina untuk menahan kesejukan musim salji sehingga ke tahap kedalaman salji setebal 2 kaki. Wow, percaya tak? Malah platform kereta api juga mesti tinggi supaya tidak ditenggelami salji. Bombong di atas platform kereta api stesen berkenaan juga dibina sehingga tahap mampu menampung berat salji setebal 2 kaki. Mengapa ini berlaku? Ini adalah kerana arkitek bangunan berkenaan, iaitu merupakan seorang bekas jeneral British di zaman Perang Dunia yang pertama, terpaksa mengikut peraturan pembinaan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa British yang menggunakan piawaian pembinaan British Standard walaupun di koloni British di Malaya adalah beriklim tropika. Sedikit info tambahan, tahukah korang bahawa Masjid Jamek Kuala Lumpur juga dibina mengikut piawaian pembinaan British Standard? Ya, ini bermakna Masjid Jamek juga dibina dengan ketahanan perlindungan kesan daripada ribut saji. Ia mungkin pelik tapi itulah kebenarannya. Nombor 4. Serangga terpanjang di dunia. Kan dia cakap
cakap, semua benda yang ada di Malaysia ini memang unik. Ini termasuklah spesies serangga terpanjang di dunia yang telah ditemui dekat hutan belantara di Sabah. Ia telah ditemui sekitar tahun 2008 oleh pengkaji serangga. Antara 10 spesies terbaru yang terkenal, serangga bernama Chan Megasti ini ialah sejenis serangga ranting berukuran 56 cm dan dinamakan sempena Datuk Chan Chiu Lun, pengkaji alam semula jadi di Malaysia. Dan ia hidup di atas kanopi rimba dan menjadi antara top 10 new species menurut senarai BBC. Nombor 5, rambut terbesar di Asia. Ini satu lagi fakta yang menarik. Bagi korang yang duduk di Putrajaya, mesti korang kenal dengan persiaran Jalan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang merupakan jalan bulatan terbesar di dunia dengan ukuran 3.4 km mengelilinginya. Mempunyai 15 sistem jalan keluar masuk, rambut ini telah dicadangkan oleh Tun Mahathir selepas mendapat ilham daripada lawatannya di Paris semasa perarakan Hari Bastille. Tun Mahathir telah mencadangkan bulatan tersebut yang cukup besar untuk digunakan semasa perarakan Hari Kemerdekaan. Nombor 6, populasi lipas terbanyak di dunia. Korang tahu tak, lipas adalah antara sejenis hidupan yang mampu hidup dan bertahan walaupun sesebuah anggota musnah akibat serangan nuklear. Tapi adakah korang tahu di manakah tempat di mana berkumpulnya lipas paling banyak di dunia? Ya, ia juga terletak di Sabah. Gua Gomantong di Sabah mempunyai populasi serangan lipas terbanyak di dunia. Gua itu juga terkenal kerana bau busuk di dalamnya. Ini kerana bauan berkenaan adalah longgokan tahi kelawar yang bersepahan di lantai gua. Ratusan ribu lipas memenuhi lantai, dinding dan bahagian atas gua. Pendek kata, memenuhi setiap ceruk ruang gua berkenaan. Ini disebabkan gua berkenaan menyediakan tempat perlindungan yang sesuai bagi pembiakan lipas dengan pelbagai kekotoran, kelam dan suasana lembap yang digemari spesies lipas ini. Begitulah antara 6 fakta yang menarik mengenai Malaysia. Kepada anda yang masih baru dalam channel Aiman Production ini, tolong bantu saya dengan dua cara. Pertama, tekan button like dan yang kedua tekan button subscribe. Saya Aiman, thanks for watching. Okay brother. So jadi video sudah selesai. Itu ada beberapa video yang menarik menurut aku karena di akhir itu ada kecoak ya. Dan ada di nomor 3 atau di nomor 4 kalau enggak salah, itu memang betul-betul ada salju di negara Malaysia sehingga diciptakan sebuah kereta api yang agak tebal bisa menahan sebuah kesejukan dari dalam kereta apinya gitu. Dan tadi itu ada nomor 2 atau nomor 3 kalau enggak salah, itu ada jalan bergantung. Itu tinggi banget men, ada sekitar 3000 ketinggian gitu ya. 4000 tingginya dari permukaan laut gitu men. Wow, itu itu mengalahkan tingginya menara Petronas kembar gitu men. Kalau kalian enggak meminta aku untuk react video ini, aku terus terang mungkin aku enggak tahu sampai sebesar ini gitu ya. So jadi saya salah agar di sini untuk mundurkan diri dan kurang salam minta maaf. Jadi jika ada perkataan salahnya salah silahkan luruskan di dalam komentar. Saya salam next video. Bye bye.